Oke, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur khusus untuk sahabat bajikan dan juga dalam sejahtera buat kita sekalian dan juga rahayu. Dan saat ini saya Hans Ever sedang berada di jalan di Sindang Barang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan sekarang saya akan mau menyampaikan pantauan situasi arus lalu lintas terkini di sore hari menjelang malam hari ini. Tentunya di edisi hari ini ramai setuju ya. Sekarang hari ini hari Kamis 6 Oktober 2022, saudara. Dan sekarang kita mau masuk ke komplek Goodyear, saudara ya. Selamat datang di desa Ciomas Rahayu ya. Dan di sini lalu lintas di sekitar perumahan komplek Goodyear mengarah ke arah Villa Ciomas Indah, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ini terpantau masih agak lumayan normal ya lalu lintasnya, sepi dan juga lengang ya, saudara ya. Nah, sambil memanjakan suasana Anda pada kesempatan hari ini, kami akan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe seluruh laman media sosial resmi Hans Edward, like, share, lock, dan komen sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya ya. Wow, masih jami Anas. Sekarang udah selesai direvitalisasi. Wow, keren banget ya, saudara ya. Apalagi sederhana begitu. Oke. Sambil menemani perjalanan Anda, saya mengingatkan kepada Anda untuk selalu pasang ibu hati-hati di jalan dan juga misalkan disiplin berlalu lintas ya. Oke. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak, mencuci tangan pakai masker, hindari kerumunan, serta membatasi mobilitas masyarakat ya. Dan jangan lupa untuk divaksin COVID-19 ya, terutama dosis kedua dan booster ya. Nah, sudah kiri saya ini ada gedung Victory Hall nih ya, tempat markas bulu tangkis di wilayah Bogor Raya, saudara ya. Oke. Sambil ikuti mobil Honda Brio nih, saudara. Wow, kita lihat pemirsa di sebelah kanan nih, rumahnya keren banget ya, saudara. Wow, luar biasa ya, seberapa miliar nih, masya Allah. Baik, nonton sekalian. Saat ini saya sedang berada di komplek Goodyear Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Jalan Raya Komplek Villa Ciomas Indah Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Kita masuk menuju ke Villa Ciomas Indah Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya, setelah meninggalkan komplek Goodyear Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Tidak nih, di sebelah kanan nih sampai sekarang masih udah nggak beroperasi nih ya, area futsal sama kolam renang ini sepi peminat. Nggak tahu kenapa, jadinya 9 tahun yang lalu saya pernah ke situ. Oke, di sini hati-hati ya, kita mau berbelok tikungan tajam ke kanan sebentar ya. Dan ini kalau ke kiri ini ke arah kampung Selahuni ya, tapi khusus kendaraan bermotor roda 2 aja ya yang lintas ya. Oke. Kawasan Villa Ciomas Indah Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Bismillah. Di sini hati-hati nih, soalnya di sini ada polisi tidur nih, saudara. Kanan saya ini ada Man Ciomas Village ya, kalau nggak salah di sebelah kanan ya. Tapi pintu gerbang kecil ya, saudara ya. Bagi
waspada curanmu segala macam nih, apalagi tingkat kejahatan terjadi di wilayah Bogor Raya, Jawa Barat, Indonesia dan sekitarnya semakin meningkat ya, apalagi cuaca hujan kayak begini loh dari kemarin ya kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada perumahan anti karasiden nih ya. Wow, keren banget ya. Oke. Dan masih bersama saya sahabat tentunya, dan kita cuma melihat suasana arus lalu lintas di perumahan terbaru ini. Oke, di sini hati-hati ya, kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas di sekitar kawasan komplek Villa Comas Indah maupun komplek Gunjar nih saudara. Nah, ini khusus ini gak boleh lawan arus ya, gini aku kiri aja ya, jajan bundaran tidak ke pinggir ya, ada di sebelah kiri ini saudara, keren banget ya. Oke, nah baik, kita tinggalkan itu dan sekali lagi aku mau meninggalkan komplek kawasan Villa Comas Indah, dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada video sampai kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel saya Hans Edbert 1957, Hans Edbert 97, Hans Edbert dan juga Teoris Nurba ini. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Dan follow us on Twitter, Facebook, Instagram, juga official TikTok Mas. Lihat konten kita menarik, juga juga terbaik dari kami ya. Dan lagi kita mau nanjak di sini, jadi kita mau berbelok ke kiri atau mau keluar kubur terus Jakarta, dan ini kita mau lanjutkan ke arah Gunung Halimun Salak ya. Dan terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog sebentar ini, sampai bertemu di vlog selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya masih berkomentar juga Rahayu.